Tabrakan sepeda motor Honda Supra X 125 dan Honda Mega Pro di jalur Waingapu, Melolo, Kabupaten Sumba Timur menyebabkan dua nyawa melayang seketika. Polisi langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Berdasarkan informasi yang diperoleh pada Selasa 5 Januari 2021 menyebutkan laka lantas itu terjadi tepatnya di ruas jalan Waingapu, Melolo Desa Kedumbul, Kecamatan Pandawai. Peristiwa ini terjadi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dilansir oleh poskupang.com, kedua sepeda motor yang bertabrakan itu adalah sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi ED5405AF warna hitam yang dikendarai oleh Martinus Mbalanggiku yang datang dari arah Waingapu. Kemudian bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro bernomor polisi ED2117AH warna hitam yang dikendarai oleh Daniel Katohimelip. Kapolres Sumba Timur AKBP Handrio Wicaksono SIK yang dikonfirmasi mengatakan laka lantas yang terjadi di ruas jalan Waingapu Melolo itu menyebabkan dua orang meninggal dunia. Dikatakan setelah mendapat informasi, polisi langsung menuju TKP untuk melakukan olah TKP, kemudian mengamankan barang bukti, mencari saksi, serta mengecek korban di rumah sakit. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!